malam, Bunki, kami tidak berhasil membawa lari Suro Gendrong. Apa yang terjadi? Ranggalawai menghalangi kami, Ki. Gajah Mada, untuk kesekian kalinya kamu gagalkan rencanaku. Dua orang utusanku kamu bunuh. Ingat, Gajah Mada, pembalasanku. Menangkap Patiraga adalah tugas utama kita yang tidak boleh diremehkan. Dia harus mendapatkan ganjaran setimpal, Mada. Jangan bermimpi, Mada. Lawe. Bisa jadi justru kalian yang akan dilenyapkan Patiraga. Ampun, Gusti Prabu. Pemberontak itu belum tertangkap hingga kini. Namun, dia masih dalam pengejaran. Sebaiknya aku turun tangan sendiri jika Patiraga tidak segera ditangkap. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Hamba mohon Gusti Prabu bersabar hingga Menggala-Menggala Majapahit berhasil menangkap Patiraga. Mana perginya para prajurit penjaga? Kenapa pintu ini tidak terkunci? Ini kesempatanku untuk melarikan diri. Inilah saatnya saya untuk membungkam mulutmu, Suro Gendrong. Berhenti! Halayu, apa yang sedang kamu lakukan? Ampun, Gusti. Dia berusaha untuk melarikan diri. Tetapi bukan berarti kamu boleh membunuhnya, Halayu. Benar, Pak. Permasalahan Paman Suro Gendrong, biar Prabu Sepuh yang memutuskan. Ampun, Gusti. Saya hanya menangkap penjahat yang berusaha kabur, bukan? Itu benar. Tetapi andai saja aku dan Mada terlambat sampai di sini, mungkin sekarang Suro Gendrong sudah tidak bernyawa. Ayo, Mada. Kita bawa kembali Suro Gendrong ke dalam penjara. Ayo, Paman. Ayo. Ampun, Gusti. Siapapun tidak diperkenankan masuk. Saya akan menjenguk Prabu Sepuh. Ampun, Gusti. Tidak bisa. Kenapa? Ampun, Gusti. Setiap orang yang ingin mengunjungi Prabu Sepuh
harus mendapatkan izin dari Gusti Kebuan Abrang dan Gusti Ranggalawe. Hei, saya ini adalah pejabat tinggi di Kediri. Kedudukan saya sama dengan Kebuan Abrang dan Ranggalawe. Kalian mengerti, saya akan tetap masuk. Ampun Gusti, jika Gusti memaksa, kami akan memanggil Gusti Kebuan Abrang dan Gusti Ranggalawe. Ranggalawe, Kebuan Abrang, kalian benar-benar duri dalam daging. Saya akan segera melenyapkan kalian. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Tanpa bantuanmu, mungkin aku sudah mati di tangan Gajah Mada. Lain kali kamu jangan gegabah, Barong. Melawan Gajah Mada sendirian, anak itu punya kemampuan yang luar biasa, Barong. Tapi aku punya tugas untuk membalas dendam kematian teman-temanku, Singolawu. Iya, tapi Barong, kamu jangan sekali-kali lagi plantang-plenteng. Datang sendirian melawan Gajah Mada sama dengan nih Gajah Mada matiin aku. Aduh, kalau rompeng begini diandalin. Barong, Barong. Aku sekarang tinggal seorang diri semula. Apa aku boleh bergabung denganmu? Boleh. Aku akan membalaskan kematian teman-temanku pada Gajah Mada. Kita punya tujuan yang sama, Barong. Ayo, kita balaskan dendam itu. Hai, hai! Dan kita harus selalu waspada. Siapa tahu, sewaktu-waktu musuh menyerang. Baik. Mada! Saatnya aku memusnahkanmu. Ayo, serang aku. Ayo, kita habisi dia. Gunner, sebaiknya kamu mundur. Mereka sangat berbahaya. Baik. Sampai sekarang Patiraga belum juga ditangkap. Punten dalam sewu, Pangeran. Hamba harap Pangeran bersabar dahulu. Padahal aku sudah mengirim Paman Halayuda dan Paman Anabra beserta prajurit Kediri begitu banyak. Mohon ampun, Pangeran. Patiraga selain memiliki kesaktian yang luar biasa, dia itu juga memiliki siasat dan tipu muslihat yang sangat licin. Tapi bukan berarti Patiraga tidak bisa ditangkapkan, Paman. Aku tidak ingin hal ini menjadi sebuah pembenaran. Mohon ampun, Pangeran.
kita tidak bisa menutup mata akan hal itu. Buktinya, Patiraga mampu merebut Jiwandana. Di sana ada Paman Ranggalawe dan Mada. Masa mereka tidak bisa menangkap Patiraga? Berarti, mereka bukan Manggala Majapahit yang sakti. Mohon ampun, Pangeran. Hamba yakin, suatu saat nanti, Patiraga pasti akan mampu kami bekuk. Hidup atau mati. Mohon ampun, Pangeran. Sebaiknya, Pangeran bersabar dulu. Sampai saat itu datang. Aditya, keluarkan pusaka payung Tunggul Raja. Baik, Romo Prabu. Romo sangat bangga melihat kondisimu saat ini. Pusaka payung Tunggul Raja sudah menyatu dengan diri. Romo benar-benar bangga. Punten dalam saya, Romo Prabu. Terima kasih. Aditya akan menjaganya. Tapi, Aditya merasa belum menguasai sepenuhnya pusaka itu, Romo Prabu. Tubuhmu dan pusaka itu adalah zat yang berbeda. Kalian harus saling menyesuaikan diri, terutama dirimu, Aditya. Kau harus lebih banyak berlatih agar tubuhmu dan pusaka itu bisa benar-benar manunggal. Sendiko Romo Prabu, Aditya akan berlatih sepenuhnya seperti apa yang dikatakan Romo Prabu. Sang Gajah Mada, ku satu.
Sugeng Siang di Patiraga. Bagus. Kalian masih mengingatku. Tentu saja, Ki. Kita sama-sama pernah merebut Istana Jiwandana dari Kerajaan Majapahit. Sengaja aku memanggil kalian untuk meminta kalian bergabung denganku. Kita akan rebut kembali Istana Jiwandana. Tapi, Ki. Kenapa? Kalian ragu-ragu. Kalian tidak percaya padaku. Ingat, kalau kita bisa merebut kembali Istana Jiwandana, segala apa yang kalian inginkan, aku akan penuhi. Baik, dengan senang hati kami akan membantumu untuk merebut kembali Jiwandana. Bagus, kita akan menunggu sampai kekuatan kita cukup untuk merebut kembali Jiwandana. Karena saat sekarang Prabu Sepuh dalam keadaan sakit. Satu-satu kawanku hilang. Kalanaya, Kibarong baru saja bergabung sudah tewas. Para Manggala Majapahit, Jiwandana, tunggu pembalasanku. Pasti aku akan balaskan kawan-kawanku yang teraniaya. Singolau. Ya, Kolowi. Lebih baik kamu kembali bergabung denganku. Baiklah, Kolowi. Tapi sebaiknya kita berpencar saja, Kolowi, untuk mengecoh para musuh kita. Dia benar, Kolowi. Lebih baik kita berpencar. Dengan cara seperti itu, kita sudah memecah kekuatan Jiwandana dan Majapahit. Baik. Aku setuju. Kita berpisah di sini, Kolowi. Andini. Baiklah. Mereka lagi. Pasti mereka ingin bertarung denganmu, Gandor. Hei, Gandor! Ayo kita bertarung lagi. Benar kan, Gandor? Ya, Mandra. Hei! Tidak bosan-bosan ya kalian? Menantang lagi, kalah lagi. Menantang lagi, kalah lagi. Kalau kali ini, pasti menang. Lagi pula, kita sudah lama tidak bertarung. Badanku sudah pegal-pegal. Kalau pegal, dipijat, bukan bertarung. Tidak usah banyak bicara kamu. Ayo kita serang. Ya. Pecat. Ya. 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 Tahu. Hei, Wanda, tunggu aku. Hei,
benar-benar berbakat. Dalam waktu singkat, dia mampu menguasai semua jurus yang kuajarkan. Kau masih perlu banyak belajar lagi untuk mengalahkan Gajah Mada. Tapi tenang saja, aku akan menurunkan seluruh kesaktianku, termasuk ajian seruling sakti. Apa benar? Dia Andini. Kita harus segera memulai penyerangan. Jangan sampai menunggu Prabu Sepuh sembuh atau bala bantuan dari Majapahit terlanjur datang. Kita akan kesulitan kalau itu sampai terjadi. Benar, Chloe. Sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk kita melakukan penyerangan. Para Manggala Kediri dan Majapahit yang masih bertahan lebih disibukkan untuk mengatasi para penjahat. Terus bagaimana? Kapan kita bisa memulainya? Kita akan menyerang jantung Jiwandana. Hanya dengan satu pukulan yang sangat mematikan, Jiwandana akan kita kuasai. Bagaimana caranya? Kita akan menyusup ke istana dan menghabisi Prabu Sepuh. Kakak. Dimas, aku dengar para penjahat membuat kekacauan di Teletah Wetan. Apa itu benar? Itu benar. Tapi mereka membuat kekacauan bukan hanya di Teletah Wetan, tapi juga di Teletah Kul. Penjahat mulai membuat onar di kampung-kampung. Kita harus segera mengatasinya, Dimas. Teletah Wetan aku serahkan kepadamu, dan aku akan pergi ke Teletah Kul. Baik, kakak. Berhati-hatilah. Kita pergi sekarang, Dimas. Senikoku. Prajurit, ikut aku. Senikoku, Gusti. Ayo, prajurit. Mereka sudah pergi. Saatnya kita masuk. Ayo, Chloe. Jiwandana ternyata kosong. Tidak ada yang menjaga. Ayo kita masuk. Ayo, Andini. Mau apa kalian menyusup ke dalam istana? Gajah Mada. Kenapa bocah ini ada di sini? Kalian pikir Jiwandana dibiarkan tanpa penjagaan? Kalian salah. Kalau kamu pikir Jiwandana bisa dijaga oleh bocah seperti kamu, kamu juga salah. Buktikan, apakah kalian bisa melewati penjagaanku atau tidak? Ayo, rasakan dia. Andini.
balaskan dendamku. Gandini! Membayarnya nanti. Hutang nyawa dibayar nyawa. Benar-benar luar biasa. Aku yakin dengan suling aku pasti bisa mengalahkan Mada. Itu belum seberapa. Masih banyak kekuatan lain yang belum kau lihat. Benarkah? Kekuatan apa sajanya? Kau akan mengetahuinya nanti bersamaan dengan kau semakin menguasai kesaktian seruling itu. Sugeng siang, Gusti. Ada apa Gusti memanggil kami ke sini? Ada tugas penting yang harus kalian lakukan. Habisi Mada dan Gandul. Membunuh kedua orang bocah itu? Itu pekerjaan yang mudah bagi kami. Bagus. Itu hadiah untuk kalian. Dan saya akan menambahnya jika kalian berhasil membawa kepala kedua bocah itu ke hadapan saya. Di belakang saya sudah menyiapkan seragam prajurit Ciwandan. Kenakanlah, agar kalian lebih leluasa untuk bertindak. Sendiko, Gusti. Aku penasaran dengan kesaktian suling. Apa benar? Suling ini kesaktiannya benar-benar luar biasa. Kebetulan sekali ada yang bisa kujadikan percobaan. Paman Lau! Ada apa, Cabagus? Kamu tidak ada kapoknya, jangan cari gara-gara sama aku. Aku hajar kamu, baru tahu kamu. Sebaliknya, aku yang akan menghajarmu, Paman. Oh, hei! Ya, bagus! Kamu itu tidak ada kapok-kapok. Kamu berhadapan dengan Singolau. Janwes, Cabagus. Sudah aku bilang, kamu jangan cari gara-gara sama Singolau. Jangan merasa sudah menang kamu.
Prajurit, kenapa kalian terburu-buru? Apakah kamu yang bernama Gajah Mada? Aku Gajah Mada. Apakah kalian tidak pernah bertemu denganku? Ampun Gusti. Ampun Gusti. Kami prajurit baru. Ampun Gusti. Gusti Ronggolawe meminta Gusti Mada menemuinya. Gusti Ronggolawe sangat membutuhkan pertolongan Gusti Mada. Lalu, di mana dia sekarang? Mari ikut kami. Mari pulang. Di mana Paman Ranggalawe? Di sana, Gusti. Ayo, Gano. Membawa suling tanpa izin. Aku penasaran dengan kesaktian suling. Baru saja aku mencobanya, ternyata aku bisa mengalahkan Paman Singolang. Jika saja bukan kau, aku akan membunuh orang yang berani mencuri serulingku. Aku minta maaf. Sudahlah, mulai hari ini seruling itu milikmu. Benar. Kebo Irang, aku mewariskan seruling itu untukmu. Latihlah dengan tekun, agar kekuatanmu bisa bertambah, dan kau bisa menguasai kekuatan dari seruling itu. Aku akan terus berlatih di bawah bimbingan. Kita tidak bisa selamanya bersama, Kebo Irang. Aku akan pergi jauh meninggalkanmu. Tapi aku tidak khawatir, karena aku telah menurunkan semua ilmuku dan kekuatan dari seruling itu. Kau pasti bisa mengalahkan Gajah Mada. Tapi aku tidak mau berpisah dengan Kebo Irang. Kau adalah laki-laki. Kelak kau akan menjadi pendekar pilih tanding. Perlu kamu ketahui, jalan hidup seorang pendekar sangat sulit. Tidak dapat dilalui oleh orang yang lemah. Baik. Aku akan selalu mengingat pesan. Ampun Gusti. Tampaknya ada prajurit Jiwandana yang tewas. Mereka tidak boleh tahu kalau prajurit itu orang-orang suruhan saya. Sebaiknya saya perintahkan mereka untuk menguburnya, supaya tidak ada lagi yang memeriksanya nanti. Kuburkan mereka. Ampun Gusti, apa tidak sebaiknya kita bawa ke Jiwandana? Tidak usah, itu pasti akan sangat merepotkan. Bagaimana jika di perjalanan nanti kita bertemu dengan para penjahat? Sudahlah, kalian kuburkan mereka saja sudah bagus, daripada jasad mereka dimangsa binatang buas. Sedikit, Gusti.
sudah saatnya. Akan kutunjukkan kekuatan kesaktian dari pusakaku ini. Aku akan merebut kembali tahta Jiwandana. Prabu Sepuh, tunggu aku. Senjata itu, kenapa senjata milik Paman Detenang bisa dilempar dan berbalik? Apakah kamu ingin mempunyainya? Aku sudah mempunyai gadegan. Aku tidak membutuhkan senjata yang lain. Aku tahu gada milikmu memiliki kekuatan yang sangat hebat. Tapi gadamu tidak bisa dilempar dan berbalik seperti senjata Paman Detenang. Kalau gadamu bisa dilempar seperti itu, pas kekuatan luar biasa. Kamu benar, Gandalf. Tapi aku tidak tahu senjata itu bisa dilempar dan berbalik seperti senjata Paman Jatinama. Aku akan bertanya kepada Eyang Wungku. Kalau bisa seperti itu, menyenangkan sekali, Mada. Ayarnya Gajah Mada. Aku akan membunuhmu. Satu nyawa pun tidak akan cukup untuk membalas dendam teman-temanku, Gajah Mada. Aku akan menyiksa. Dan kemudian aku akan membunuh, dan kau harus mati di tanganku. Paman Ambi? Mada, Gandor, Paman senang bisa bertemu kalian kembali dalam keadaan yang baik-baik saja. Kami baik-baik saja, Paman. Berkat doa Paman juga. Mada juga senang karena Paman sehat. Yeah!
Boireng. Cepat pergi. Selamatkan dirimu. Jangan hiraukan aku. Balaskan dendamku. Baik. Soling, aku senang. Beberapa hari ini kamu terlihat sangat gembira. Terima kasih, Jatinawa. Akan lebih menyenangkan lagi jika ada anak-anak di sekitar kita. Apakah kamu sedang berpikir untuk berumah tangga? Entahlah, aku juga masih ragu. Saat ini masih banyak tugas yang harus kita emban. Tapi setiap orang pasti akan memikirkan kehidupan seperti itu. Jika saat itu tiba, apakah kamu akan memilih Lailan Mangrani untuk menjadi istrimu? Aku juga tidak tahu. Aku mengikuti kemana arah air mengalir. Biar Yang Maha Kuasa yang menentukan siapa jodohmu. Kelak, jika masa itu tiba. Mungkinkah orang itu aku, Jatinawa? Kamu pasti tahu. Sangat besar harapanku untuk bisa menjadi pendamping hidupmu nanti. Sugeng Rawo, Kakang. Sugeng Siang, Kakang. Dimas. Selamat datang kembali di Juwandana, Dimas Nambi. Terima kasih, Kakak. Gusti Prabu Kertarejasa menitahkan aku kembali ke sini untuk membantu menumpas gerombolan Patiraga. Kakak, tenagamu sangat dibutuhkan di sini. Patiraga adalah musuh yang sangat tangguh. Dengan bersatu, kita pasti bisa mengalahkannya. Selamat datang kembali, Gusti Nambi. Terima kasih, Halayuda. Rasanya aman dan nyaman sekali Juwandana dengan adanya para Manggala petinggi Majapahit yang sangat luar biasa. Setelah Setan Kojer dan Ragil Kuning tewas, menyusulah Dyah Andini tewas di tangan Gajah Mada. Itu belum semuanya. Ki Wirasanta dan 3 begundanya, Ki Barong dan 3 penarinya ikut tewas. Lilanggara pun juga sudah tewas. Lega rasanya semua perusuh itu sudah berhasil ditumpas. Tapi Singolawu belum tertumpas. Maju kalian. Maju! Serang dia! Singolawu, akulah lawanmu. Jatinawa. Thank you.
Dia sesungguhnya. Berhenti! Perempuan keji, jangan membuat onar di sini. Majulah kalau kau mau mati. Kanjeng Ratu Sekar Ayu. Baladika, kau masih mengenalku? Parang Sati, Wenang Jaya, kebetulan kalian ada di sini. Ayo. Tunggu! Jangan!
kami? Kenapa? Kalian kaget melihatku bebas? Parangsati, sudah 15 tahun kita tidak bertemu. Sejak kalian menuduhku berselingkuh, sekarang saya minta kalian tunjukkan buktinya. Kanjeng Ibu, mereka sudah aku habisi. Bagus, Kartini. Penjilat-penjilat itu memang pantas mati. Jiwandana, aku Sekar Ayu telah kembali. Aku akan menghukum siapapun yang telah menyingkirkan aku. Kami mengaturkan sembah, Gusti Prabu. Kalian berasal dari mana? Punten dalam sewu, Gusti. Hamba utusan Jiwandana beserta 4 prajurit mengantarkan upeti. Siapa kalian sebenarnya? Mengapa kalian mengincar kematianku? Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Ampun, Gusti. Kami adalah utusan Jiwandana. Kami tidak tahu peti itu berisi ular berbisa. Apakah ucapan kalian bisa kupercaya? Punten dalam sewu, Gusti. Kami tidak berniat jahat, Gusti. Kami melihat dengan mata kami sendiri bahwa semula peti itu berisi emas berlian, bukan ular berbisa. Nun sewu, Gusti Prabu. Kalian jangan macam-macam dengan Majapahit. Kalian telah melecehkan Gusti Prabu. Nyawa kalian taruhannya. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Kami memang pantas mati, Gusti. Sepertinya ada yang janggal dalam peristiwa ini. Hamba mohon kiranya Gusti Prabu berkenan. Hamba akan melakukan pengusutan lebih lanjut. Lakukanlah, Pak. Aku ingin tahu siapa dalang di balik semua ini. Kekuatan jahat yang menyelubungi Jiwandana itu kuatnya luar biasa. Hamba tidak mampu menerawangnya.